Oke, sahabat pionir, ini dia beberapa aksesoris yang bisa kalian bawa pulang dan harganya di bawah 2 juta rupiah. Jadi ini adalah salah satu aksesoris perlengkapan lah bisa dibilang ya, kayak recovery kit yang emang udah sering banget nih dibawa sama teman-teman offroader, adventure maupun pas lagi overland. Nih, yang pertama ini tuh ada kita bilangnya jerrycan, tapi kalau Indonesianya derigen nih. Harusnya jerrycan, tapi banyaknya ngomong derigen. Derigen bukan yang ADMS. Oke guys, jadi ini dia untuk jerrycan ya. Kapasitasnya 20 liter. Standar banget ya, standar untuk jerrycan yang emang sering dibawa karena ukurannya jadi nggak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Ya kurang lebih bisa bertahan kalau lagi dalam hutan ya atau lagi di dalam medan off-road. Ya kurang lebih bisa bertahan sampai 2 sampai 3 jam lah ya kalau 20 liter ini, karena kan nggak terlalu dibawa. Ngegas banget, dan pasti aku yakin pada saat off-road pun digas, tapi gasnya kira-kira, karena kan ada bantuan juga dari winch-nya, ya kan? Nah guys, aku juga mau nambahin nih, untuk jerrycan yang ready di Pioneer Jeep, ini semuanya aku bisa jamin full tanpa bocor, semuanya. Karena semua barang yang masuk ke sini, kita tuh cek dulu satu persatu guys. Jadi mulai dari perlengkapannya, sampai ya bentuk fisiknya, penyok apa enggak. Jadi sebelum kita kirim ke tempat kalian, aku bisa pastiin semua barangnya itu bakalan mulus banget. Dan pastinya sealnya. Nih guys, yang bikin beda adalah ada seal di bagian sini nih. Di bagian dalam sini. Yang bikin nggak bakal bocor atau tumpah pada saat kita tuang. Ini contoh yang sudah terpasang ya. Ini bentuk terpasangnya seperti ini. Dan ujungnya ini dari karet. Dan aku yakin ini karetnya bakalan bertahan lama. Karetnya agak tebel ya. Ini mungkin sekitar 0,3 cm, jadi kira-kira 3 mm lah untuk tebel si selang ini ya, corong ujungnya. Dan ini semua full metal, besi. Terus guys, ini tuh tadinya adanya di begini nih dalamnya. Cuman kan karena untuk penggunaan kita tuang ke dalam mobil, pasti ini bakalan disetting seperti ini. Aku yakin banget nih, buka tangki bensin, tuang gitu guys. Nah jadi ini ada kunciannya nih yang warna putih silver, ini kayak kunci L gitu. Nah, tinggal buka, kan gampang kalau udah dibuka. Nah, di dalam sininya dia udah ada seal juga. Dan untuk si ujung corongnya sendiri, biar kalian gak usah copot seal yang di dalam sini, ini dapat seal tambahan satu. Jadi tinggal dimasukin aja nih seal-sealannya, ujungnya juga dipasang. Jadi bener-bener ringkas banget untuk penggunaannya dan penempatan buat ditaruh di mobil kalian. Dan safety-nya jangan lupa, ini dia udah ada pengkuncinya, pengaitnya nih di bagian sini tuh. Jadi bener-bener anti rembes, anti bocor. Nanti kita kasih lah juga video kelilingnya seperti apa, kalian bisa make sure semua las-lasannya juga rapet dan anti bocor. Ada motifnya juga di sini, keren ya. Oke, kalau itu jerrycan yang 20 liter tapi yang besi versi kotaknya. Ini ada long haul. Ini kalau mereknya sendiri long haul one. Tersedia 4 warna, guys. Jadi ada warna gray, ada warna yellow, ada red, ada juga warna black. Nah, ini aku bilang gray ini, dia sudah ada bracketnya. Jadi bracketnya ya bisa dibeli paketan lah buat kalian nih biar nggak pusing-pusing nih nyari bracketnya. Masa saya beli long haul tapi nggak dapat bracketnya? Gitu. Nah jadi bracket ini depan belakang seperti ini. Nanti yang sebelah belakang ini tempel dulu di roof rack biasanya ya. Kalau nggak di roof rack ya di fender depan ataupun di bagian samping belakang. Gitu. Jadi sebenarnya untuk ini sih di mana aja sih universal, bisa tempel mana aja. Yang penting ada bracketnya. Ada juga lubang untuk naruh si bracketnya ini. Seperti itu guys. Ini long haul 20 liter juga untuk kapasitasnya. Tuh,
5 gallons atau 20 liter. Jadi kalau hitungan dari Amerika adalah bilangnya dia galon. Ini setara 5 galon ya 20 liter kalau di Indonesia umumnya gitu ya. Ini ada dua lubang juga. Ini ada lubang kecil. Nah, ini guys, ini corong ya. Warna putih bening. Tinggal dimasukin lagi ke tutupnya. Dan jangan lupa anti bocor, guys. Ini tuh sil-silahannya karet. Pokoknya semua barang-barang aksesoris ini easy to use lah, friendly use banget, mudah. Dan kalau kalian tanya, bro, kenapa di ujung sininya ada lubang, bro? Jawabannya adalah untuk angin, guys. Jadi pada saat kalian ingin nuang nih bahan bakar yang ada di dalam ke dalam luar, kalian perlu yang namanya lubang angin untuk mempercepat sirkulasi udara di dalamnya. Jadi ini udah aerodinamis juga nih, keren. Dan bahan bakar tuh bakalan terbuang secara cepat daripada tanpa lubang. Sama lah, ibarat kayak kita lagi minum susu kaleng. Susu kaleng kan wajib dua tuh biasanya tuh, kalau ibu-ibu tuh. Di ujung satu, di ujung lagi satu. Jadi dua lubangnya. Walaupun yang dituangin cuma satu lubang. Nah, jadi satu lubang lagi tuh untuk udara. Biar menekan si ini tempatnya jadi lebih cepat untuk keluarnya. Jadi ya gampangnya seperti itu ya. Sama, penggunaan juga begini aja. Biasanya ditaruh di samping roof rack. Kayak gini, ataupun di body fender depan seperti ini, atau di bagian belakang mobil, di dalam kabinnya juga ada juga. Tergantung selera dan tergantung sama ya pengen ditaruh di mana, ada bracketnya apa enggak, kayak gitu kan. Nah, ini dia tersedia 4 warna, kalian bisa lihat juga, ini aku suka nih. Nah, sebenarnya untuk warna-warna sendiri nih guys, ini umumnya ya, biasanya ya, untuk warna merah tuh diisi dengan bensin. Atau sekarang berarti kalau nggak Pertalite, Pertamax. Nah, kalau yang warna-warna hijau kayak gini nih, yang grey nih. Ini grey apa green sih? Kenapa warna tulisannya grey di situ ya? Jadi, yang warna hijau lah ini, warna hijau tua ini, itu biasa diisi sama diesel, solar, biasanya. Nah, kalau yang kuning, itu juga bisa diisi bensin ataupun air sebenarnya ya, umumnya sih. Nah, yang hitam ini lebih umum lagi dipakainya sama air. Yang hitam, air aja nih. Tapi yang kuning tuh dua. Kalau nggak bensin, dia diisinya air gitu. Padahal overall semuanya sebenarnya namanya tempat gitu ya, wadah, bisa diisi apa aja. Tapi pada saat kita main off-road ataupun adventure, pasti ya adalah yang namanya lupa, panik. Itu diisi apa aja sebenarnya bisa aja gitu. Nggak mengurangi fungsinya sama sekali sebagai penampung ataupun botol ataupun wadah. Kayak gitu guys. Oke, kita lanjut nih. Jadi untuk long haul-nya kita udahin dulu sampai situ. Dan ini guys, ada sandboard. Atau bilangnya dibilangnya itu sand ladder. Tangga pasir. Tersedia 3 warna. Ini ada warna hitam, ada warna merah, ada juga warna hijau. Teksturnya kalian bisa lihat nanti di video detailnya seperti apa. Yang pasti, ini aku pegang sendiri, teksturnya kayak kulit jeruk, kasar gitu dia. Doff warnanya, semuanya warnanya doff. Ini kalau yang hitam dia agak kasar ya, tapi kalau yang merah dia halus, yang hijau juga halus. Cuman yang hitam aja nih, agak kasar bahannya. Dan dia bisa menahan bobot hingga 4,5 ton. Berarti setara 9.900 lbs. 4,5 tonan kan. Udah bisa di segala medan. Jadi nggak cuma buat di lumpur aja atau di pasir, tapi di salju juga bisa. Unfortunately, di Indonesia nggak ada salju guys. Jadi cuma ada lumpur, ataupun pasir, ataupun kerikil-kerikil kecil gitu ya, bebatuan. Tapi ini aku yakin akan berguna banget pada saat kalian pakai dan bawa di trek off-road maupun adventure overland. Kenapa? Karena namanya medan, kita nggak tahu alam itu berubah-ubah guys. Mungkin pada saat survei, oh alamnya seperti ini nih, kayaknya nggak butuh. Tapi pada saat on the track, itu aku yakin tekstur dari alam tersebut bakalan berubah. Karena kan udah dilewatin beberapa mobil tuh, yang namanya tanah kan, pasir, apapun itu dia bakalan turun ke bawah dan ya teksturnya berantakan lah, nggak berubah. Nggak sama kayak pada saat kita awal survei, aku yakin banget. Dan ini ada dua guys, jadi dapat dua set. Ini ada 1-2 piece dalam satu paketan pembelian satu kardus ini.
ya warnanya kalian bisa pilih aja nih mau warna yang apa. Dan untuk bobotnya sendiri ini tuh hanya 3,5 kg, jadi ya enteng lah, masih aman lah, di bawah satu tangan kayak gini masih aman kok, tenang aja, jadi nggak terlalu berat nih. Dan space-nya sendiri ku bilang nggak terlalu makan tempat ya, karena biasanya orang-orang yang udah bawa ini tuh dia tuh pasangnya di dalam kabin, kalau nggak di luar kabin juga ada bracket tersendiri di fender, sama-sama mirip kayak long haul sendiri. Nah guys, sekarang aku akan deskripsiin untuk dimensi dari sand ladder ini atau sandboard ya kita bilangnya. Ini tuh ukurannya 115 x 30,5, untuk tingginya dia 6 cm, jadi panjangannya 115, ke sampingnya dia 30,5 dan tingginya itu 6 cm. Dan sementara untuk si long haul nih ya, long haul tuh 86 x 33, jadi ini panjangnya 86, ke sampingnya 33, untuk tebelnya dia 10 cm. Lumayan nih. Dan yang tadi ini jerigen itu 46 tingginya kali 35, untuk tebelnya dia 17 cm. Dan ya udah guys, kayaknya itu aja yang aku bisa kasih informasi ke kalian nih. Kita ready stock, jangan lupa jerigen tersedia 2 warna, ada merah ada hijau. Long haul ada 4 warna, ada hijau, ada kuning, ada merah, ada juga hitam. Dan untuk sand ladder-nya ada 3 warna, ada hitam, ada merah, ada hijau. Kalian tinggal tanya-tanya aja melalui DM Instagram di @pionijip, atau kalian bisa nih WhatsApp kita sudah centang hijau di 0822 11101101. Dan kalian juga bisa cek di marketplace kita, karena aku juga udah update marketplace di Tokopedia, Blibli, Bukalapak, terakhir kita ada di Shopee. Dan yaudah nih guys, mau tanya apa lagi nih? Barang-barang recovery kit yang lainnya, contoh kayak winch, warren, kayak tali, itu juga plasma, tali sling, atau tali yang lainnya lagi, kita juga ready stock. Langsung aja tanya. Mau datang kemari juga bisa ke Ruko Cempaka Mas Blok A nomor 32. Dan yaudah guys, aku rasa udah cukup informasi dari kita mengenai barang-barang ini. Dan jangan lupa, harganya di bawah 2 juta rupiah. Murah banget kan? Dan yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.